Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah salat Isya dan insya Allah dilanjut dengan sholat qiyamul Ramadan. Rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, yang mana apabila kita menghitung nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan sanggup menghitungnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau tidak akan sanggup menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu benar-benar zalim dan benar-benar ingkar. Maka kewajiban kita jamaah sekalian untuk mensyukuri nikmat Allah itu dengan tiga hal, yaitu bersyukur dengan hati, yaitu mengakui semua nikmat yang datang dari Allah itu, mengakui dengan hati bahwasannya semua nikmat yang Allah berikan itu datangnya dari Allah. Kemudian bersyukur dengan lisan, dengan kita banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah, dan bersyukur dengan anggota badan, yaitu dengan kita memperbanyak ketaatan, memperbanyak amal soleh. Kita gunakan anggota badan kita dengan amal-amal soleh seperti yang wajib dan yang sunnah. Salawat teriring salam tak lupa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, tidak terasa kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sisa Ramadan yang ada ini. Kita manfaatkan, kita terus semangat, kita harus terus bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam ibadah di sisa Ramadan ini. Berikut ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan 10 hari terakhir Ramadan. Yang pertama, poin yang pertama jamaah sekalian, bahwasannya amalan itu dinilai tergantung pada penutupnya. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keutamaan, dan di dalamnya disyariatkan berbagai ibadah yang mulia. Orang yang ingin mendapatkan keutamaan Ramadan secara sempurna, maka hendaknya dia istiqomah beribadah di seluruh hari di bulan Ramadan. Jangan dia hanya semangat di awal saja, tetapi di akhirnya dia lalai. Karena contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam sangat semangat, sangat bersungguh-sungguh ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Rasulullah, para sahabat, salafus soleh telah mencontohkan kepada kita semua bahwasanya mereka semua lebih bersemangat di 10 hari terakhir Ramadan ini. Berbeda dengan zaman sekarang, manusia di zaman ini kebanyakan mereka hanya semangat di awal-awal saja, namun di akhir-akhir Ramadan mereka lalai. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang lalai di 10 hari terakhir Ramadan. Dalilnya apa? Bahwasannya setiap amal itu tergantung pada penutupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bi khawatimiha." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada akhirnya, pada penutupnya. Kalau kita Ramadan ini ditutup dengan amalan soleh, kita terus istiqomah sampai garis finish, maka insya Allah Ramadan kita akan baik. Kita akan mendapatkan pahala yang sempurna. Namun apabila ditutup dengan maksiat, ditutup dengan kelalaian,
maka itu menjadi kerugian bagi kita. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, teladan kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 akhir Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan atau beliau mengisi 10 hari terakhir Ramadan secara istimewa. Kegiatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal bulan Ramadan tidak jauh seperti hari yang lainnya. Tetapi begitu memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau semangat, beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah. Beliau itikaf, berdiam diri di masjid selama 10 hari, tidak keluar dari masjid. Beliau melakukan qiyamul lail dan ibadah-ibadah yang lainnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang beliau tidak bersungguh-sungguh seperti itu di selain malam 10 malam hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian Aisyah juga berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari terakhir Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, yakni semangat beribadah. Kemudian wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malamnya dengan ibadah, dengan salat qiyamul lail, dengan zikir, baca Quran dan yang lainnya. Dan beliau membangunkan keluarganya, membangunkan istri-istrinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian jemaah rahimakumullah, poin yang ketiga adalah bahwasanya di 10 hari terakhir ini ada malam Lailatul Qadar. Kita harus mencari malam Lailatul Qadar itu. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia. Malam yang sangat mulia, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah mengabarkan bahwa malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Oleh karena itu, sudah seharusnya seorang muslim berusaha bersungguh-sungguh dalam beribadah untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa malam Lailatul Qadar malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya, apabila seorang muslim beribadah di malam Lailatul Qadar, maka itu pahalanya setara dia beribadah selama 1000 bulan. Maka ini keutamaan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beramal sedikit tapi diganjar dengan pahala yang besar. Karena umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara 60 sampai 70 biasanya, dan sedikit yang melampaui 60 sampai 70. Bahkan ada yang sebelum 60 sudah diambil. Ini keutamaan yang tidak diberikan umat selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita manfaatkan, kita cari malam Lailatul Qadar itu dengan apa? Dengan i'tikaf. Kondisi terbaik seorang mendapatkan Lailatul Qadar adalah ketika dia i'tikaf, dengan menghidupkan malamnya dengan sholat, begadang, tidak tidur. Ya, i'tikaf, ya, i'tikaf yang syar'i itu sebagaimana kata ulama itu berdiam diri. Tidak harus maksudnya berdiam diri di sini ada berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah, berdoa, kemudian berzikir, melakukan amalan-amalan ketaatan. Intinya dia berkhulwat. Taubat, istighfar. Itu semuanya dilakukan di malam-malam 10 hari terakhir Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diperintahkan untuk mencari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Rasulullah bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhiri min Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, kita tidak tahu kapan pastinya malam Lailatul Qadar. Entah itu malam 21,
malam 23, 25, 27. Tetapi tidak menutup kemungkinan malam Lailatul Qadar itu jatuh di malam genap. Kita tidak tahu. Intinya kita hidupkan semua malam di 10 hari terakhir Ramadan. Semoga kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Kemudian yang keempat, di 10 hari terakhir Ramadan ini hendaknya kita memperbanyak qiyamul lail. Ya, afdolnya ya kita ikut sholat tarawih bersama imam. Ya, man shalla ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai imam selesai, maka dia dicatat sholat semalam suntuk. Ya, maka kita berbanyak qiyamul lail di 10 hari terakhir Ramadan ini. Kalau kita bisa tarawih dan qiyamul lail nanti jam 1, silakan. Kalau kita hanya bisa sholat tarawih, tidak mengapa. Intinya kita jangan sampai tinggalkan sholat malam atau tarawih di 10 hari terakhir Ramadan ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di hadis yang lain, wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan salat qiyam Ramadan, salat tarawih, maka dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama lailatul qadri, dan barang siapa yang mendirikan salat malam bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini keutamaan ya salat malam. Maka kita hidupkan malam 10 hari terakhir ini dengan qiyamul Ramadan. Kalau bisa kita lebih lama, mungkin 1 jam. Ya, atau lebih. Di beberapa masjid itu saya mendapatkan flyer, ada sebuah masjid yang qiyamul lailnya 5 juz semalam. Masya Allah, dari jam 8 sampai jam 3. Ya, itu termasuk luar biasa. Kemudian yang kelima, poin yang kelima, bahwasanya di 10 hari terakhir Ramadan ini kita dianjurkan untuk beritikaf. Di antara petunjuk Rasulullah SAW adalah beritikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Itikaf ya tidak harus 10 hari full seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Itikaf yang syar'i kita berdiam diri ya 1 jam, 2 jam ya, atau beberapa saat ya, tujuannya untuk apa? Beribadah, fokus mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah. Dan hakikat itikaf itu adalah memutuskan hubungan dengan manusia dan fokus untuk beribadah. Jadi kita masuk ke masjid, kemudian kita ibadah. Kemudian ya sholat, baca Quran, ya banyak baca Quran. Bukan kita masuk masjid, tapi kita main sosmed atau ngobrol dengan jamaah yang lain. Jadi itikaf itu fokus ibadah, bukan disibukkan dengan kesibukan yang lain. Begitu jamaah sekalian. Ini contoh dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah SAW selalu beritikaf di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir Ramadan, sampai beliau diwafatkan oleh Allah SWT. Beliau hanya meninggalkan itikaf sekali, yaitu saat Fathul Makkah pada tahun 8 Hijriah. Tetapi beliau meskipun meninggalkan itikaf karena peristiwa Fathul Makkah, beliau mengkodoknya di hari yang lain. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW dahulu biasa beritikaf di 10 terakhir Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Kemudian para istrinya juga beritikaf setelahnya. Mari jamaah sekalian, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, khususnya untuk ana. Kultum ini ana niatkan, nasihat ini ana niatkan untuk ana pribadi dan untuk jamaah sekalian.
Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan, dan semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu dengan cara menghidupkan 10 hari terakhir itu dengan ibadah. Semoga Allah memudahkan kita. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.